Perayaan Waisak di Indonesia Buddhist Center Association di Jalan Lodan, Ancol, Jakarta Utara, Minggu berjalan lancar. Umat menjalani perayaan dengan hikmat. Perayaan Waisak di Indonesia Buddhist Center Association dihadiri sekitar 5.000 orang sepanjang hari. Di sana perayaan Waisak dimulai kebaktian pagi dan kebaktian untuk umum. Perayaan Waisak tahun 2016 jatuh pada pukul 4 Minggu dini hari. Setiap tahun, umat Buddha merayakan Trisuci. Tiga hal itu adalah kelahiran calon Buddha, yakni Siddhartha Gautama, pencerahan Sang Siddhartha menjadi Buddha, dan kematian Buddha. Krishna Yogyatama melaporkan dari Jakarta.